mendingan gue metong di cowok atau di cewek? Ini maksudnya gimana, coy? Ya, lu bakal metong secepatnya kalau lu gagal orang yang mau lu. Buruan dipilih ya, Goyan. Kalau nggak dipilihin random lo sama sistem. Mau emangnya lu dipilihin random? Hah? Sumpah lu bakal dipilihin random? Kalau gitu gue pilih di cewek aja deh. Kan cewek lemah ya, nggak sekuat cowok gitu loh. Ya iya sih, tapi cewek lebih licik tau, Yan. Lu emangnya nggak tahu? Lah, iya juga ya. Mendingan gue dibunuh pakai pistol atau pakai pisau? Ini kenapa pilihannya kayak gini sih? Pian, dari tadi ibu perhatiin kamu sibuk sendiri ya. Capek ibu jelasin dan nunggu jawaban dari kamu. Hah? Emangnya sejak kapan ibu nanya ya? Tuh kan, ketahuan gak perhatiin. Ibu nanya, kenapa ada bebek yang melahirkan udang kecil? Ayo jawab. Hah? Ya, yang jelas dong bu pertanyaannya. Emangnya sejak kapan bebek melahirkan? Bebek itu bertelur, Bu. Lah, bebek di rumah saya melahirkan. Udah deh, kalau kamu nggak bisa jawab, mendingan kamu nggak usah sok pintar. Keluar sana. Heran dah, Buta itu sebenarnya ngajar pelajaran apa sih? Oh iya, gue belum sempat milih. Kayaknya gue milih di pake pisau aja deh. Kalau pistol kayaknya dari jauh udah bisa nembak gue. Jadi gue bakal kalah sebelum bertarung. Bu, pesen dong kecoa gemei, 5 porsi aja yang mentah ya. Sialan lu, pesannya gratisan mulu. Kalau kayak gini kapan untungnya gue? Ya lagian, siapa suruh lu di sini nulisnya 0 rupiah? Kan gratis, siapa yang kagak mau coba gratisan? Oh iya, by the way bu, lu ini mantan mafia kan ya? Shh, jangan gede-gede, nanti gak dibolehin gue jualan di sini. Yuk ngobrol di sana aja. Apa? Mau minjem pistol gue? Gila ya lu, mau macem-macem ya? Kagak bu, tapi ada orang yang mau ngebuk gue dan gue butuh itu buat melindungi gue gitu loh. Lu tau sendiri kan kalau gue tuh gak pernah bohong. Ya udah nih ambil, tapi pelurunya cuma sesatu. Jadi tolong dipakai sebaik mungkin ya. Sip, makasih ya bu. Mendingan dibuk malam hari atau siang hari? Ya malam hari gak sih? Lebih gampang aja gitu kan, gak banyak orang. Dan orang gak bakal penasaran kenapa gue punya pistol ini, ya gak sih? Anjirin, kenapa malah jadi lu yang lebih serem dari para pembunuh lu? Makasih loh pujiannya. Tapi lu jangan kasih tau siapa-siapa ya gue punya pistol. Dih, aman anjir, lu kira mulut gue ember? Hah, seriusan gak sih? Gak ada guru lagi? Yes! Mendingan gue di meja makan atau di toilet? Ya, di meja makan lah. Toilet kayaknya terlalu sempit deh dan gue kayaknya bakal kalah kalau di toilet. Yan, sumpah lu hati-hati ya. Karena feeling gue tuh pelakunya orang yang deket sama lu. Udah, lu santai aja. Gue udah feeling kok siapa yang bakal gue. Hah? Seriusan lu? Siapa, Yan? Kakak gue. Soalnya dulu pas kecil gue nggak sengaja lihat dia bapak gue gitu. Anjir, sorry Yan, gue nggak tahu soal itu. Tapi ya nggak tahu juga, mana tahu gue salah lihat gitu kan ya. Tapi emang hubungan gue sama kakak gue nggak terlalu deket sih. Ya nanti kita lihatlah nanti malam. Pian, hari ini kita makan Korean barbecue ya. Wih, tumben banget, Ma. Emang ada acara apaan? Itu, si kakak malam ini pulang Yan ke rumah. Oh. Bingo, tebakan gue benar berarti. Kakak gue yang bakal Kertas apaan ini? From Kadita tuh Pian. Maaf ya dek, kakak selama ini gak jujur kalau sebenarnya bukan kakak yang... Yang apa nih? Yang papa, tapi mama marah karena si papa selingkuh. Dan kakak gak mau kamu benci mama, jadi kakak bohong. In case gua gagal mama, lu harus keluar dari rumah ini secepatnya. Love kakak. Dih, apaan sih ini orang? Dia kira gua bakal percaya sama semua tulisan dia. Oh, gak banget. Kenapa muka kamu bete gitu, Yan? Ya gak apa-apa, lagi kesel aja. Ya udah jangan kesel-kesel, yuk dimakan itu dagingnya. By the way, kakak gak jadi pulang. Kok kayak dagingnya aneh ya, Mah? Aneh kenapa? Itu mama beli di pasar kok tadi. Iya, di daging ini kok kayak ada tanda lahirnya gitu sih. Dan kok mirip banget sih sama tanda lahirnya Kak Dita. Oh, jadi kamu sadar. Mama kira kamu gak bakal sadar dan makan dagingnya. Karena setahu mama kan kalian gak deket ya. Jadi ini beneran dagingnya Kak Dita? Kenapa, Mah? Ya, karena muka kalian berdua tuh makin mirip sama orang yang gue benci. Orang yang udah selingkuhin gue. Untung dia udah gue Jadi sekarang kamu pilih. Kamu mau makan daging itu atau kamu berakhir juga kayak kakak-kakak? Ya gak dua-duanya lah. Dikira gue bego kali ya. Kalaupun gue makanin daging, ya pasti bakal gue juga, coy. Maaf ya, Kak Dita. Gue udah sempat gak percaya sama lu. Ngajakin mamaku pertama kali snorkeling dan dia malah tenggelam. Untung ada si Jono.
Hai guys, hari ini rencananya aku mau ngajakin keluargaku buat jalan-jalan ke Gili Trawangan. Of course ada si Jono. Kita dijemput di McD sekaligus ya sarapan di McD. Hei, ini si Jono lagi bawa barangku. Terima kasih. Kita naik kapal yang namanya Inami Luxury dan pas pergi tuh bagus banget pelayanannya, tapi pas pulang no banget guys. Nanti aku ceritain kenapa. By the way, kita bayar pajak pelabuhan 10.000 per orang dan karena kapalnya penuh, kita enggak bisa duduk sebelahan. Makanya si Jono suruh aku naik ke atas kapal. Lihat nih, duduk di sini dong. Dan krunya tuh baik banget. Dia bilang, "Kak, ini bakal basah bentar lagi. Ayo masuk." Tapi aku enggak mau karena si Jono juga enggak mau masuk dan ternyata basah kuyup, anjir sumpah. Nah, ini sebelum kejadian ya, masih kering dan ini pas udah basah, benar-benar basah kuyup, guys. Kalian lihat nih, si Jono juga basah banget sampai netes-netes. Tapi seru banget sumpah. Pas sampai di Gili, kita langsung check-in ke hotel. Kita nginap di hotel yang namanya Mark Hotel Gili Trawangan. Dan pas sampai di kamar, si John baru sadar kalau rokik dia basah kena air laut. Jadinya mamaku nolongin buat keringin, aneh gak sih? Nah sekarang kita room tour ya. Kamarnya ya ada toilet terpisah seperti ini. Sampo sabun juga sudah ada. Terus juga ada hair dryer, ada kaca, kamarnya ya kayak gini, ada TV juga, ada sofa juga. Menurutku ini udah cukup nyaman ya, kemarin aku dapat harga 800.000 per malam. Dan udah ada pool juga. Oh ya, karena kokoku mabok laut, jadi sekarang dia lagi tepar di kamar. Mamaku nemenin dia, terus aku sama si John makan deh. Tapi tenang aja, gak lupa bungkusin buat mereka kok, hehe. Aku juga nyobain stick yang ada di sini dan enak sih. Nah, pas sorenya aku sama mamaku jalan-jalan di pantai. Gila, cakep banget gak sih? Lalu mamaku main pasir. Gak ngerti juga kenapa dia main pasir, guys. Ini adalah kuburan. Guys, mulutnya itu. Malam ya, koko aku udah agak sembuh, jadi aku ajak dia berenang sama mamaku. Makku lagi berenang gaya kodok noh. Besok paginya aku dibangunin sama si Jono. Padahal masih pagi banget. Terus ya udah aku pesen jus dan dia juga mendadak mau ngonten, guys. Katanya mau bikin a day in my life. Terus aku juga pesan omelet, tapi ini rasanya be aja. Terus si Jono juga pesan entah apa ini, aku nggak tahu. Dan kalian lihat deh, makannya tuh ribet banget sampai tumpeh-tumpeh. Next ya kita bertiga langsung snorkeling. Kokoku nggak ikut gara-gara dia masih mabok laut. Oh ya guys, sama pertama kali aku ketemu fin yang cocok di kaki aku. Oke, kita naik kapal dulu buat ke poin yang pertama. Dan ini si Jono lagi mempraktekkan cara pakai kacamata ke mama we. Tapi percuma karena endingnya tidak dipakai juga. Nah, si Jono udah jadi mermaid aja coy. Terus kalian lihat deh, ini kacamata udah dipakein ya sama oomnya. Malah dicopotin sama dia, kagak mau dipakai. Dan endingnya malah pakai pelampung plus pelampung lagi gitu loh. By the way, halo guys, kacamataku mereng ya ternyata. Ups, perut buncit, bodo amat. Terus itu ada si Bang Jono. Koralnya di sini bagus banget dan ikannya juga banyak. Nah, spot kedua kita mau lihat penyu, tapi si Jono malas karena dia katanya udah lihat. Jadi ya mau duduk di kapal aja. Dan ini dia anak penyunya, lucu banget ya. Dan kita juga berhenti di Gili Meno, terus pesen minum. Mama kelapa muda, aku kelapa muda, dan abang pina colada. Terus kita ke spot selanjutnya dan ini sumpah rame banget. Tapi ikannya juga banyak banget. Dan lihat nih, mak gue modus banget sama si Jono. Ngapain dia coba gandengan di laut? Ya udahlah kalau gitu aing bergeng aja sama nih ikan kuning. By the way guys, kalian harus tahu di Gili Statue ini tuh rame banget. Bahkan si Jono mau foto sampai kagak bisa. Plus kaki kodok dia juga jatuh emang si abang ini. Kalau aku sempet sih foto, tapi kalian lihat deh semua pemandangan kaki orang. Oke, nextnya kita ke Gili Air. Dan lihat nih, ada kucing hitam dong. Kerjanya cuman malas-malasan sama meminta dielus. Nah, habis itu kita pulang. Sumpah udah capek banget, kepalaku juga udah pusing. Dan malamnya kita dinner di night market yang ada di Gili Trawangan. Katanya kalau kalian ke Gili, kalian wajib banget ke sini. Nah, aku pesen cumi saus padang dan cumi goreng. Kenapa cumi? Karena cuman itu yang makan yang gak ribet. Kalau kepiting kan harus dikopek-kopek ya. Oh ya, sebelum pulang kita juga sempetin beli kue basah. Oh wow, night party-nya Gili. Nah, udah keesokan harinya kita pulang. Jangan lupa bayar pajak pelabuhan lagi. Dan seriusan deh, kenapa sih pelabuhan di Gili tuh rame banget? Kalian bisa lihat ini tuh, buset deh, semuanya orang. Tapi gak apa-apa, ada abang Jono yang bisa menyegarkan mata. Mata saya saja sih. Nah ini dia boat yang kita pakai. Dan kita sangat-sangat menyesal naik boat itu. Yang pertama kita gak dapat seat. Habis itu kita diusir sama bule. Padahal kita juga udah bayar buat seat. Dan hasilnya kita duduk di paling belakang bersama beberapa orang lainnya. Kita diusir sama tuh bule gara-gara
gara-gara koko aku mabok laut. Yah, alay lah tuh bule. Terus juga krunya enggak ada yang ngebantuin buat cariin tempat duduk gitu. Dan setelah aku komplain, tahu enggak dikasih duduk di mana? Di samping kapten. Kagak mau gue. Kapalnya udah penuh banget tapi masih maksa buat naro penumpang, alhasil semua duduk sembarangan. Tapi yaudahlah ya, semoga kesalahanku hilang setelah bertemu dengan Kentang. Sumpah ini si Kentang lucu banget. Selama liburan aku titipin dia di The Little Paws Bali dan kayaknya betah banget dia di sini main sama anjing lain. Oh ya, ownernya juga sayang banget sama anjing, jadi kalau kalian mau nitip bisa nitip di sini ya. Oke guys, itu dulu untuk hari ini. See you in the next video. Bye bye.